Oke. Hari ini kita nampak satu cek satu Navara yang bukan tak ada power, ada power tapi dia power loose. Okey, salah satu sebab dia tengok dia punya turbo actuator dia terlampau aktif. Dan satu sini kita dengar bunyi tok-tok-tok, dia show dia vibration. Dia tok tu boleh rasa vibration. So contoh kita cabutkan dia. Ada senyap. Ada sini ni. So, dia cucuk balik. Okay, ada bunyi. Tok-tok-tok. Okay, solution dia kita just tukar di satu je. Untuk kembali power dia tu untuk yang high RPM dia. Kita campur je vacuum dia. Bukan senang ni. Campur je paling penting ya. Cabut je. Okay. Masukkan dia yang asal. Nombor 2. Okey. Cucuk. So, kita test balik. Okey, so kita akan masukkan balik. Tengok. Dia tak ada bunyi dah. Dah senyap dah. So, kita tengok sini ada vacuum. Ada vacuum. So kita akan rem dia tengok ada jatuh tak. Okay, tolong rem 2,500-3,000 RPM. Tengok dia jatuh tak. Fokus pada ni. Nampak dia jalan. Harap kan. So itulah problem dia. Itu salah satu problem yang untuk tebu. Function dia untuk menjadi ni. Okay, right. See.